Thank you.
Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih komando. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor, apel persada, pemakaman jenazah almarhum Ahudadirani bin Arani Ababa. 1, 9 April 2022. Iat! Laksanakan! Pembacaan riwayat hidup kedinasan. Daftar riwayat hidup. Nama Dr. Andes H.A. Hudarnirani S.H. Tempat tanggal lahir Sungai Liat, 20 November 1950. Agama Islam. Nama istri Eli Marleni. Nama anak 1. Febrila Widyarni. 2. M. Yuda Primadirani. 3. Ade Citra Permatarani. Biografi. Almarhum Bapak Dr. Andes H.A. Hudarnirani S.H. memulai karirnya sebagai guru SD Negeri 4 Sungai Liat pada tahun 1967 hingga tahun 1968. Sebelum beliau bekerja di PT Timah TBK, mulai dari karyawan biasa hingga menjadi staf direksi pada tahun 1993. Karir politiknya dimulai setelah beliau melibatkan diri dalam organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah, AMPI, Wira Karya Indonesia, Soksi, KNPI, Persahi, Percasi, dan Golkar. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999, Bapak Dr. Andes H.A. Hudarnirani S.H. terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Dan 2 tahun berselang, pada tahun 2001 sampai dengan 2002, beliau kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Putra kelahiran Sungai Liat ini kemudian terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2002 sampai dengan 2007. Dan pada tahun 2014 sampai dengan 2019, Bapak Dr. Andes H.A. Hudarnirani S.H. lolos ke Senayan sebagai anggota DPD RI, menjadi senator, mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode 2014 sampai dengan 2019. Kemudian beliau terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai anggota DPD RI periode 2019 sampai dengan 2024. Pembacaan teks apel persada oleh Inspektur Upacara. Apel persada pemakaman Bapak Dr. Andes Haji A. Hudarnirani S.H. 1, 9 April 2022. Taman Makam Pahlawan, Witralaya. Apel persada. Saya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, atas nama negara, bangsa, dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Dr. Andes Haji A. Hudarnirani S.H. Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2002 sampai dengan 2007 dan anggota DPD RI. Putra dari Bapak Arani A. Baba almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 di Jakarta. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semuanya dan arwahnya dapat mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Pangkal Pinang, 9 April 2022, Inspektur Upacara, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Mau! Rau!
biar Kak Yuliza itu saya. Anak belakang nyetek lagi, lagi. Nyetek belakang. Ah. Kakinya anak tadi. Kaki kawan tadi. Mana gua nak video di kat sini? Video. Mas pelan-pelan Madi. Bang. Yuliza, pelan-pelan Bang. Dan orang. Di jalan itu kan ada apa-apa. Kapan ada Bang? Tepat pada bulan Ramadan jam 4 sore hari Jumat tanggal 8 April kita kehilangan sosok pejuang Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babat Alas atau Gubernur pertama. Beliau adalah Dr. Anes Haji Ahmad Hudarni Rani, sosok yang mungkin tidak kita lupakan walaupun beliau telah pergi. Kita sangat berterima kasih Allah Subhanahu wa taala memberikan sosok tersebut untuk Bangka Belitung. Banyak hal yang beliau perbuat, baik di saat beliau sebelum menjadi gubernur berjuang untuk Bangka Belitung, di saat beliau menjadi gubernur 2002-2007, dan juga ketika beliau menjadi anggota DPD RI selama 2 periode. Hudarni Rani adalah sosok yang mempopulerkan filosofi Fangin Tongin Jitjong. Beliau dulu waktu menjadi gubernur kemana-mana selalu pidato atau sambutan itu adalah filosofi yang beliau gunakan, Fangin Tongin Jitjong. Artinya keragaman, kerukunan, keharmonisan Bangka Belitung pondasinya dibangun oleh seorang Hudarni Rani. Oleh karena itu tugas kita adalah merawat. Baru saja kita kehilangan tokoh pejuang Amung Chandra, sekarang kita kehilangan Hudarni Rani. Generasi muda yang sekarang harus selalu mengingat jasa para orang tua kita seperti Hudarni Rani, Amung Chandra, Eko Maulana Ali Zulkarnain Karim, banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu, kami yang muda berterima kasih atas persahabatan selama ini. Saya mengenal beliau, Hudarni Rani adalah sosok yang sangat sederhana, sosok yang sangat bersahaja, sosok yang tidak petantang petenteng. Lebih dari itu, Hudarni Rani adalah sosok yang tidak neko-neko. Apalagi istri beliau, murni ibu rumah tangga. Walaupun suaminya seorang gubernur, tapi istrinya itu benar-benar ibu rumah tangga yang baik dan sehat. Ingat, baik dan sehat itu beda. Sehat itu dalam artian tidak cawe-cawe, tidak macam-macam. Sangat sedih sekali Babel berduka kehilangan orang baik satu lagi. Semoga kita yang masih hidup, semoga kita yang belum berbuat ini kepada Bangka Belitung bisa menjaga apa yang sudah mereka jadikan pondasi. Semoga kita bisa merawat apa yang sudah dilakukan oleh seorang Hudarni
Rani. Beliau orang yang aktif berorganisasi. Saat itu beliau di Golkar. Sudah itu beliau pernah jadi guru. Beliau pernah bekerja di PT Timah. Lalu beliau menjadi ketua DPRD Pangkal Pinang. Menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu menjadi gubernur satu periode. Menjadi anggota atau senator DPD RI sampai akhir hayatnya. Terima kasih Hudarni Rani, kau boleh pergi. Begitu juga kami-kami yang muda ini tidak tahu kapan juga akan pergi. Tetapi kau telah berbuat, kau telah berjasa untuk negeri ini. Kami menghargai, kami mengapresiasi, dan kami bersaksi bahwa Hudarni Rani adalah orang baik, pemimpin sederhana, jujur, dan bersahaja. Selamat jalan, semoga sorga untukmu. Insya Allah, Hudarni Rani meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Sahur di dunia, berbuka di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.